kesulitan kalau gambar seperti ini. Dan kaligrafi itu waktu pemanahnya ditancap, kesulitannya di apa? Kesulitannya sementara ya sulit dan mudah itu relatif lah. Kita hati-hati dan fokus, kalau tidak sulit sebenarnya. Tapi kendalanya ya itu, kalau keliru ya kita buat. Jadi mana keliru, ini mama mestinya gini, kemudian begini, tidak bisa. Kita lepas, jadi tidak bisa dipakai. Ini contoh yang gambar. Ini yang sudah setengah ya, jadi. Setengah jadi, nanti biasanya di sini kasih nama, pakai Arab. Di sini juga ada hadis, mengerti kata arah hikmah. Hadis atau ayat Al-Quran. Atau pesan. Tidak ada yang sederhana sebenarnya. Sebenarnya kita bisa buat dari macam-macam bahan. Kalau sementara yang kita bawa, pakai ini, pakai tofu. Ini untuk bisa dibolongan lo. Ini adalah alat untuk cara menggambar lukis bakar kaligrafi. Tinggal di ini aja, baik aja tahun seperti ini kan mulai tinggal ini, oh, ini sebetulnya. Kalau yang kecil ya tinggal ini dikecilin nanti pakai tangan, hasilin ya, dari kecil. Kawan-kawan, nah, saya tadi udah dikasih bagaimana cara melukis dengan bakar kaligrafi, ya ini saya akan coba. Ini Mas Anup, ya. Pada waktu mengerjakan ini kena tangan ya? Nah, dua kali. Kalau Allah, walaupun sudah ahli, dua kali kena tangan. Tidak apa, kita nikmati aja. Mas Anshol, ini lukisan kaligrafi bakar ya. Ini sementara Pak, yang didapatkan penghasilan dari setiap bulannya Pak. Sebelumnya di bidang ini, sebelumnya bidang apa Pak? Saya sebelumnya macam-macam. Kalau yang paten mulai dulu kita, saya guru madrasah ini ya. Sama semuanya. Tim kita ada bertiga, saya, ini adik saya sama sarang itu semua apa namanya, keponakan itu semuanya guru madrasah. Terus guru punya inisiatif buka mempelajari lukisan ini. Sebenarnya kami ingin mengangkat ini aja sebenarnya dari awal, ingin mengangkat nilai kaligrafi ya, kaligrafi ya. Yang di situ merupakan ciri khas pesantren, kekayaan madrasah di dunia dan pondok pesantren sebenarnya. Bagaimana ini betul-betul diminati oleh masyarakat, dan masyarakat sebenarnya ingin, cuman kan mereka kadang ikut konser tadi. Sementara yang beredar kan sudah banyak pakai cermin, pakai kaca, itu kami sudah buat sebenarnya. Cuman kadang-kadang ingin cari inovasi ini, sehingga muncul ini sebenarnya. Dan awalnya sebenarnya iseng karena ya kok sekarang trennya nama bakar, bahkan barang yang tidak layak dibakar namanya bakar, ada es bakar, ada bakso bakar, cilok bakar, dan kita tidak salah kalau kita buat nama kaligrafi bakar. Terus ini harapan nih sampean, ini sudah banyak pemesan, mungkin harapan sampean ke depan, mungkin harapannya ke pemerintah mungkin. Harapannya sementara yang paling saya sorot itu ke komunitas kita di tiap santri, para teman-teman ya, teman-teman santri, teman-teman alumni pesantren, alumni madrasah dunia. Marilah benarnya kita masyarakat santri ya, yang hidupnya di pesantren yang katanya cuma belajar ilmu agama, tapi yang sebenarnya kalau kita mau berpikir lebih dalam, kita sebenarnya sudah diajarkan semuanya di secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Jadi tinggal kita mengembangkan atau tidak. Jadi memang kadang sering kita dibatasi oleh pikiran kita sendiri yang mengklaim diri kita saya tidak punya bakat ini, tidak punya bakat itu. Padahal semuanya sebetulnya semua tergantung keniatannya kita. Jadi nanti akan muncul ide-ide solusi-solusi. Jadi ini sebenarnya kami awalnya kaligrafi pun ya, karena sering menulis
usahanya semakin saya lihat-lihat dari hari ke hari, bulannya semakin bagus.